satu website ni. Dia share video aku pasal vitamin C injection yang aku share kat Instagram. Dia punya tajuk, Doktor Cantik ini berkongsi tentang vitamin C injection. Aku marah lah pasal doktor tu tak betul. Aku farmasi bukan doktor. Tapi nasib baik cantik tu betul. Ada orang cakap ah, dia ni bukan doktor, dia ni farmasi je. So, aku jadi triggered bila dia cakap je tu. What do you mean by farmasi je? Kenapa hang tak boleh cakap dia ni bukan doktor, dia ni farmasi? Kan senang, kenapa hang perlu tambah je? Hang dah triggered hati aku, hang dah melukakan hati aku. So, aku rasa macam orang lain masih belum ada persepsi yang betul tentang farmasi. Dia pun rasa farmasi ni bukan orang yang educated. Oh, Siti Hawa lah. Sensitif orangnya. Tak boleh aja. Dengan lorat kan dah hanya orang kan. Itu kita nak perkenalkan Siti Hawa Makno juga. Selebriti media sosial bersama kita pagi ini. Dan juga sebelah saya kita ada Ibu Rose, iaitu pakar pembangunan modal insan. Assalamualaikum. Selamat pagi ketiga-tiganya. Video ibu tak ada. Video ibu tak ada. Itu ibu Rose tak ada. Kita bagi kejutan. Ibu tak apa, ibu boleh buat live lagi. Dan saya tak biasa tengok Dan serius macam ni. Selalunya memang itu sifat jenaka karakter sebenarnya macam tu eh. Dia rupa macam serius, macam sombong. Tapi sebenarnya bila saya kenal orang, dia orang macam, "Engkau ni kenapa pelik eh?" Kenapa bila kenal jadi lain? Kenapa apa yang pelik? Pelik. Sebab saya suka buat macam-macam idea. Pelik tu suka kenakan orang ke? Tadi pun dengan warna, saya tengok kan karakternya tu. Saya kadang-kadang idea tu dia datang macam-macam. Macam kalau saya tak ada idea untuk buat short video, saya akan buat dubbing. So bila tengah dubbing tu, dia idea dia datang on the spot kat situ. Dia tengok mimik mulut orang tu kan. Kita gunakan dialog-dialog yang funny. Ini trend. Macam-macam tujuan orang tampilkan dan gunakan platform media sosial ini. Ada yang nak tambah pendapatan, ada yang suka-suka. Nak gurauan, menjenaka dan sebagainya. Dan mencipta nama juga. Dan sini macam mana? Apa tujuan asalnya sebenarnya? Sebelum betul-betul jadi tular dulu, ada niat? Sebenarnya saya dalam kepala saya dulu, masa saya sekolah lah. Saya dapat macam, aku mungkin akan jadi orang terkenal. Tapi tak tahu sebagai siapa. Orang politician ke? Tak tahu kan? Jadi saya cuba je apa. Saya bermula dengan saya buat DJ orang kahwin. Lepas tu saya jadi MC dan ambil kursus semua. Lepas tu saya mencuburi bidang lakonan. Lepas tu terlibat dengan iklan. So lama-lama saya rasa saya tak boleh dengan lain punya apa macam produksi lain. Saya nak keluarkan idea saya sendiri. So bermula dengan idea yang biasa-biasa saya keluarkan hanya dengan phone. Lepas tu kita upgrade sikit sampai sekarang. Tak sangka pula tular boleh terima ya. Macam Siti Hawa sendiri pendekatan berbeza dengan Din kan. Dia lebih ialah seorang farmasi dari KKM bercakap tentang kesepakarannya kan. Bagaimana? Saya sendiri kita bila kita tengok di social media kita nampak macam-macam pendapat, macam-macam perangai orang dekat social media lah. Jadi saya rasa terpanggil untuk membetulkan apa yang salah, untuk menyampaikan ideologi, untuk bagi pendapat dan pandangan yang berdasarkan fakta. So saya rasa social media ni satu cabang yang bagus untuk reach lebih ramai audience lah, lebih ramai crowds lah, especially anak-anak muda kita sebab knowledge kita banyak macam dekat stesen TV, dekat social media ramai je orang-orang yang lebih senior yang memberikan pendapat. Tapi mungkin pendekatan yang berbeza. Saya membawa pendekatan yang lebih santai, sesuai untuk anak-anak muda. Kita cakap dalam logat Kedah. Sebab kadang-kadang bila kita cakap skema-skema, orang tak suka dengar. Sekejap je dengar, ditutup. Tapi bila kita cakap skema, bila kita cakap logat santai, relax. Lebih dekat. Macam kawan-kawan, so dia lebih dekat, lebih sampai lah ilmu tu. Bahasa-bahasa orang muda. Bahasa orang muda. Orang muda. Terselah karakter dia. Betul. Macam tu. Ada orang yang kalau dia lihat sesuatu perkara yang tak kena dengan dia, dia suka diamkan, pendamkan. Tapi Siti Hawa lebih suka kalau geramlah tengok, saya nak betulkan. Ya, macam betul, tu. Betul. Saya jenis yang kita tak boleh tengok bila ada benda yang silap, especially berkaitan kesihatan, penjualan produk-produk yang
saya rasa merepek, klaim-klaim yang berlebihan, penjualan barang-barang yang merbahayakan kesihatan. Saya rasa perkara ni kita patut war-warkan dengan lebih. Selain media masa yang mainstream, kita go through media sosial. Sebab senang je, sambil-sambil kerja saya boleh macam record sekejap 15 minit, Insta story. Kita sampaikan ilmu dengan cara yang santai sambil-sambil. Sambil berhibur, sambil kita dapat ilmu lah. Kan, dan juga mendidik juga masyarakat sekeliling kita. Dan Ibu Ruth sendiri selaku orang senior lah, juga tidak ketinggalan kan Ibu menggunakan platform media sosial ini dalam kadang-kadang orang memikirkan yalah usia-usia mereka yang ni agak suka kepada apa dia, cara Tak adalah senja, tapi lebih suka cara yang mendekatkan konservasional kan, yang lama kan. Jadi macam Ibu sendiri memang pergi kelas sendiri untuk orang kata menerokai dunia ICT ni bagaimana? Ya, Ibu adalah tanpa segan silu mengatakan ibu adalah generasi baby boomers. Okay. Maksudnya tahulah kalau baby boomers 50 tahun ke atas lah, ibu kan. Alhamdulillah sebenarnya kita kena faham bahawa media sosial ini adalah sekarang ini merupakan media komunikasi yang paling berkesan. Jadi kita nak tak nak kena mahir dalam hidup. Macam ibu, I don't have a problem. Umur mungkin tinggi, hati masih muda. Jadi bagi ibu memang ibu belajar dan ibu belajar dengan guru-guru social media seperti Sipu Jamal, Sipu FBX, dengan Tuan Haji Ashadud dan sebagainya. Ramai lagi yang ni ibu nak mendalami mengenai social media ni. Kenapa? Bagaimana yang Dan dan Hawa, mereka tahu ini adalah cara macam mana kita nak sampaikan kepada masyarakat dengan cara yang sangat sangat efektif. Macam Dan ingat senang untuk Dan ni untuk come up with something that is so deep and powerful. Dan dia cuma ada masa 2-3 minit je untuk sesuatu video. Kalau tidak orang akan tutup kan. Jadi dia kena memikirkan, kena mengarah di dalam itu yang kita nampak macam dia serius je. Tapi sebenarnya dia sedang memikir betul. Dan Hawa juga dengan santai dan sebagainya. It is true. Generasi zaman sekarang ni dia tak berapa suka skema-skema ni. Dalam masa yang sama dia nak something that is deep. Something that is relatable, something yang boleh dirasa terus terasa dalam hati. Jadi message itu bagaimana kita nak sampaikan perlulah dari hati kita juga. Dan bila kita kata kita buat lawak bukan kerana kita nak lawak. Purpose dia, tujuan dia adalah untuk menyampaikan satu message yang sangat mendalam supaya ia akan melakukan perubahan, membawa perubahan kepada sesuatu culture, satu budaya yang tidak sihat lagi untuk diteruskan. Contohnya membuang sampah ikut suka hati. Kan? Ya, macam mana kita nak ni, kita ceramah ke macam mana dia tetap melakukan. Jadi mungkin melalui video, dia tengok dia akan buat macam tu. Jadi dia cepat untuk dapat berubah, insyaAllah. Din, lawak-lawak juga kan. Kadang-kadang itu message tu dibawakan dalam bentuk yang sinis. Ya, tegurannya ada. Itu cara Din. Tapi Din tak takut ke ada pihak yang tersinggung? Kecaman tu. Kecaman ni benda yang memang kita akan terima. So sebelum kita buat sesuatu, kita dah tahu dah. Tak semua orang suka dengan apa kita buat. Jadi saya buat satu video yang tidak menyebut mana-mana individu, buat secara general. Bila kenalah. Siapa makan cili dia pasal. Macam itulah kan. Jadi kita cuba, contohnya saya nampak macam kita minum kan, kita nampak orang macam buat something yang tak bagus. Tak bagus bukan boleh memberi kesan kepada diri dia sendiri, tapi memberi kesan kepada orang lain. Contoh macam merokok di dalam premis yang di belakangnya ada ibu mengandung, ada baby. So macam mana kita nak tegur? Kita tak boleh, abang, mungkin akan jadi pergaduhan. So kita gunakan medium media sosial ni untuk menegur mereka. Jadi contohnya kalau kata netizen ni dia ada husband, ada kawan yang merokok, mungkin dia akan tag. Dia orang akan share benda-benda tu. So akan sampai, insyaAllah. Makan cili dia terasa pedas kan. Kalau agak-agak ni kan. Macam Siti Hawa sendiri, bagaimana nak menggunakan media sosial ini, platform media sosial ini untuk kita menyuntik semangat patriotisme di kalangan kita, apatah lagi dalam budaya kebangsaan ni kan. Sekejap Siti, kita nak wawalkan juga talian kita 03-2282-8578-8579. Sebab perbincangan kita panjang, kita nak kongsikan dengan penonton kita. Mungkin ada soalan kan, ataupun pandangannya. Okey, silakan. Okay, pandangan saya untuk kita di dalam social media bagi memupuk semangat patriotisme itu sendiri,
bukan sekadar kita hanya ingat pada rukun negara. Lima rukun negara itu kan bukan itu saja. Hafal lirik lagu negaraku. Bukan setakat berdiri bila kita dengar lagu negaraku, bukan setakat marah bila bendera Jalur Gemilang jatuh dekat lantai. Kita lebih daripada itu. Di social media, kita boleh galakkan semangat perpaduan, kurangkan provokasi sesama bangsa sendiri sebab kadang-kadang kita boleh nampak ada orang yang bersifat racism, perkauman dekat social media. So bagi saya itu adalah salah satu perkara yang akan menggoyahkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, dalam kalangan anak-anak muda. So itu adalah perkara yang patut kita bendunglah. Jadi peranan orang-orang yang positif di media sosial ni amat diperlukan untuk kita. Kalau kita nampak je benda-benda macam tu, kita cuba untuk tutup. Jangan jangan viralkan, jangan kecam berlebihan, ajak jemaah lain untuk kecam sama sebab bila dia viral, kita akan nampak benda tu sampai jauh. So kalau nampak perkara yang tak elok, biarkan. Jangan viral, jangan kongsi, jangan share. Bagi saya itu ada antara salah satu caralah untuk kita nak semai semangat patriotism. Sebalik menggalakkan patriotism tu, kita bendung anti patriotism tu sendiri. Ini yang negatif cepat je kan? Yang negatif cepat. Yang baik lambat sangat. Tapi nak elak provokasi ya, Ibu, susah sebenarnya. Cara kita apa sahaja video, klip yang cuba kita sampaikan, niat kita mungkin ada ke arah yang lebih baik. Tapi mungkin bagi pihak yang lain yang melihat kepada perspektif yang lain. Dia ni nak provoke aku ni. Macam terasa. Ibu kena hati-hati juga kita. Itulah. Kita bahasa kita gunakan. Kita kena sedar setiap sesuatu yang kita buat tu, kita buat dengan sedar. Selalunya orang buat sebab dia share-share. Kan? Share. Jadi ini satu perkataan yang ibu suka sebut. Drive your own brain. Ya, pandu otak anda sendiri. Jadi kalau kita nak share sesuatu, jangan kita share. Walaupun benda yang kita nampak macam baik, jangan terus share. Tengok juga isi tersirat dalamnya. Kan? Jadi kita mesti bertanggungjawab terhadap perkara tu. Macam yang Siti Hawa cakap tadi, ibu suka. Kalau satu message tu tak baik, jangan share pun, jangan kutuk pun. Maksudnya jangan kita share dan kata dalam guna pula kutuk, tak suka benda tu tapi share juga. Because itu juga akan menyebabkan dia viral. Jadi biar mati di tempat you saja. Okay, I'm not going to share, I'm not going to take this. And then bagi ibu pula, ibu buat satu lagi perkara. Kalau ibu tengok orang tu selalu sangat share benda-benda yang tak begitu bagus, ibu unfollow je. Because benda ni macam ni yang ibu nak share ya. Kita dalam dunia di mana social media adalah sangat, kita kata begitu aktif, ya, begitu aktif dengan pelbagai cara. Jadi kita punya pemikiran ni banyak di masukkan dengan berbagai benda. Jadi kadang-kadang kita tidak ada ruang untuk kita berfikir. That's why it is so important to understand. Adalah sangat penting untuk memahami bahawa social media adalah alat. Dia tak boleh menjadi tuan pada kita. Sebagaimana pen yang sayang pegang ni, ya, pen Zahra ni, kalau Zahra tulis sebuah surat cinta lah katakan, dan ataupun surat terima kasih kepada seseorang, ia akan membungakan hati seseorang. Tapi kalau Zahra menggunakan pen ini untuk cucuk mata seseorang, rival lah katakan. Setakat ni belum lagi. Belum lagi lah kan. Jadi ia akan membutakan. Begitu juga social media. Impak ni tu kan. Impak dia. Satu masa nanti mungkin bila Hawa dah umur macam ibu, dah ada satu lagi cara komunikasi yang berbeza. Ia juga adalah alat komunikasi. Menyedari akan perkara itu, maka kita perlu faham bahawa kita mestilah yang mengawalnya. Be in control dengan dalam diri kita. Bukan jadikan benda itu kontrol kita. Kita ada seorang pemanggil, mungkin pengikut, follower Siti Hawa ataupun Din. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Cik Abdullah Hassan dari Selangor. Ya, silakan soalannya. Abdullah Hassan dari Rawang. Silakan ada soalan ya. Dah bagi pandangan apa media sosial. Selalu orang pandang negatif, banyakkan kata 70-60% pandang negatif. Dia hanya satu gadget. Dan kalau ni nak dipandang alat media sosial, malah ada handphone tu the ultimate gadget sebelum akhir zaman. Handphone tu sebagai ultimate gadget. Sebab dengan handphone tu ada semua keperluan manusia, semua ada dalam tu. Malah dia boleh jadi library global, semua dalam tu. Kita nak rujuk apa saja dalam tu. Dia sebaik-baik buku. Malah kalau kita kitab, kata kitab tu baik, malah handphone tu juga sebaik-baik kitab. Sebab dia mengumpul segala sumber daripada segala kitab.
Ha, kalau apa kita kata ulama-ulama tu sebab baik ulama. Dalam handphone pun ada ceramah sebab baik ulama. Jadi apa yang salah ni handphone? Ha? Jadi kalau kita pandai gunakan dia lama-lama, insya-Allah kalau ada yang di barat yang tak elok, kita jangan layan aja. Betul lah. Dia hanya alat. Jadi kalau yang menggunakan alat tu bijak, lama-lama apabila datang cahaya, gelap akan hilang dengan sendirinya. Baik. Jadi kita percaya apa media sosial atau internet ni satu senjata bagi dajjal. Tapi kita kalahkan dajjal dengan senjata ni juga. Kalau dajjal tu lahir dekat apa Palestin hari ni, dalam masa 2 minit kita boleh sebarkan. Betul. Kalau dajjal baik, bagi kata palsu, dalam masa 2 minit kita boleh sebarkan. Jadi apa masalahnya? Saya nak tahu apa reaksi rakan-rakan Siti Hawa dan juga Din bila dah menjadi tular, ya. Niat kita baik nak menegur dan sebagainya, tapi mesti ada suara-suara sumbang yang mengatakan macam dia bagus sangat nak tu. Macam mana Siti Hawa menangani situasi itu bila ada wujudnya? Yelah, ada kecaman. Tapi kita tak boleh, kita tak akan boleh puaskan hati semua orang. Macam kalau saya sendiri, bila saya share, kita share dalam bahasa Kedah kan, so nanti akan ada tulis, buat kepala tau dia ni. Macam dia je yang pandai. Bagi saya itu adalah satu persepsi orang. Saya tak boleh nak halang lah. Cuma kita sebagai seorang manusia yang boleh mengawal diri kita dan mengawal fikiran kita, apa yang tak elok, kalau orang kritik, kita terima. Mungkin orang kata bahasa saya sedikit kasar. Mungkin ada orang yang tidak boleh menerima logat Kedah. Jadi saya terima dengan sebaiknya lah. Kita improve mana yang boleh improve, mana yang kita rasa kritikan yang tidak membina, kita abaikan sahaja. Sebab niat kita tu penting, kita nak memberi ilmu, kita nak memberi impak kepada masyarakat. So kalau kita nak puaskan hati semua orang, memang mustahil lah. Ataupun ada soalan-soalan yang tak kena mengena, dah ada boyfriend ke? Agak personal kan ditanya? Yang tu tak payah jawab. Din sendiri macam mana? Respon? Respon daripada netizen. Saya baca jugalah sebab saya baca apa yang diorang tak puas hati, apa yang saya buat. Yang boleh kita jawab, kita jawab. Yang rasanya akan mengeruhkan lagi keadaan, kita tak perlu jawab lah. Sebab orang yang negatif ni, kita cakap apa sekalipun, mereka akan tetap negatif. So jadi cara yang terbaik kita adalah kita hanya layan ataupun layan perkara yang boleh memberi kebaikan kepada kita dan kepada semua. Macam tu. Saya media sosial ni, saya pasti Din ada cita-cita nak buat video pendek ke, nak buat drama ke, filem ke, itu sebab dah tak puas hati dengan produksi ni. nak jadi penulis. Memang saya ada cita-cita nak direct satu cerita yang tu memberi impak kepada semua. Sebab kita tengok yang sekarang ni memang kita ada pengarah-pengarah yang berkaliber. Jadi kita rasa kita perlu keluarkan satu benda yang mungkin diorang tak pernah keluarkan lagi. Mungkin kalau kita dah ada cerita hantu, cerita gangster semua, kita akan keluar cerita yang lebih kepada dekat dengan masyarakat. Patriotisme. Patriotisme lebih kurang macam tu. Sebab kalau kita tengok dalam cerita, bila bergaduh saja anak datuk semua kan, kita kena ceritakan balik tentang perkara yang benar, di mana ada juga rakyat Malaysia yang memang susah. So macam mana mereka daripada kesusahan mereka naik. Yang itu yang kita patut tonjolkan. Ya, realiti sebenar itu. Realiti kan? Pelakon dah ada ni, Zera. Setia Allah. Setia Allah sih, mungkin sebagai pelakon kebangsaan ini, mungkin apa yang terlintas di fikiran lah untuk mungkin ada posting-posting yang khusus untuk sepanjang bulan kebangsaan ini yang akan diterjemahkan nanti dalam media sosial anda? Saya tak ada yang secara spesifik yang memang, bulan merdeka. Mungkin kita akan terapkan nilai-nilai yang patut ada sebagai seorang anak bangsa. Macam mana kita nak cintakan negara kita? Macam mana kita nak tunjuk dalam platform media sosial? Tersasul pula. Mungkin kita boleh share. Tersasul pun comel. berkenan ke? Okay, mungkin kita boleh share tentang vandalism. Sebab bagi saya, vandalism itu antara salah satu cabang untuk kita tunjukkan yang kita ni cintakan negara. Macam mana kita menentang vandalism. Ataupun kita boleh bercakap tentang
semangat perkauman tiga bangsa ataupun kita ada banyak suku kaum, kita boleh bergambar sesama berbilang kaum, caption yang menariklah, ataupun saya rasa sangat bagus kalau ada satu organizer yang lancarkan pertandingan, mungkin selfie merdeka ataupun pertandingan video merdeka, semangat kenegaraan, dan buat caption yang menarik, akan menang hadiah berupa sekian-sekian. So itu mungkin boleh menarik lebih ramai orang untuk join dan sebarkan semangat-semangat positif kemerdekaan di social media. Okey, Ibu. Untuk penghujung ni, kita nak minta nasihat daripada Ibu. Kita orang muda-muda ni tak layak lagi nak beri nasihat. Muda tua sangat. Tak ada bunyi. Ibu. Yang senior lah di kalangan kami ni kan. Senior. Okay. Ratu hatiku. I was joking. Apa dia? Nasihat apa? Nasihat kepada netizen yang menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Posting yang isu sensitif dan sebagainya. Bagaimana? Sebab saja nak lepaskan geram je. Tak ada manfaat, faedahnya pun tak ada, Ibu. Ini satu perkara yang mengenai media sosial ni, kerana orang tak tahu siapa kita. Nama pun bukan keluar nama kita, kan? Jadi ada di antara menggunakan ia untuk melepaskan batu, campak dan sorok tangan. Jadi kita kena sedar apa yang kita campak, dia akan datang balik pada kita berkali ganda. Karma. Jadi kalau kita memberi kebaikan pada dunia, maka kita akan dapat banyak kebaikan itu balik. Jadi hidup kita senantiasa sentiasa sejahtera, kawan pun kawan-kawan yang baik. Tapi kalau kita senantiasa menghentam, menggunakan sosial media untuk mengeluarkan kemarahan kita, maka itu juga yang akan kita dapat. Kerana perkataan dia adalah vibrasi. Vibrasi. Jadi bila kita menggunakan sosial media untuk video yang memberikan kefahaman supaya menukar sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik, ataupun mengingatkan supaya tidak ada orang yang menggunakan klaim lebih-lebih, Siti Hawa, dan kita menggunakan itu untuk kebaikan umat sejagat, maka apa yang berlaku ianya menjadi satu alat membawa perbezaan yang baik ke dunia ini. Jadi apa sajalah, jadi kita kena ingat, bila kita buat tu kita kena ingat, memang orang lain tak nampak, tetapi Tuhan nampak, dan juga kita nampak. Bila kita nampak dan kita sedar, dia akan masuk ke dalam jiwa kita. Itu yang hati kita, jiwa kita tu senantiasa tak damai, tak tentera. Lepas tu bila tak damai, duit pun senang bocor. Rezeki melayang. Dengar tu? Dengar. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ros, Siti Hawa dan juga terus Din. Terus ikuti laman Siti Hawa, ada Instagram dan juga Din Ahmad. Ibu juga. Ibu ada Instagram dan ada Facebook juga. Ibu Ros okay. Ibu Ros. Sebenarnya terbisik kita ini, apapun pastikan jangan jadi media sosial itu sebagai tuan. Kita yang mengawalnya. Kawalnya itu juga menggambarkan mentaliti kita dan juga kematangan kita sebenarnya. Siapa kita? Siapa kita? Identiti kita. Baik.